Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan pasal olahraga, guys. Dan di sini olahraganya adalah bulu tangkis kayaknya ya. Dan di sini ada daripada Kesatria Tanpa Pedang channelnya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe. Linknya ada di deskripsi ya. Respect pemain Malaysia sengaja tak serang pemain Indonesia yang cedera parah. Wow, ini salah satu apa ya, kejadian yang sangat-sangat menarik kalau menurut saya. Apabila istilahnya kita faham akan musuh kita, kita faham dengan lawan kita macam itu. Jadi dalam permainan itu pasti ada istilahnya cedera, pasti ada kalah dan menang. Tapi di sini ya, ketika istilahnya pemain Indonesia cedera parah, maka pemain daripada Malaysia tidak menyerang, guys. Sengaja tidak menyerang. So ini respect banget, so keren banget seperti itu. Istilahnya banyak kejadian-kejadian yang mungkin ya mereka pemain-pemain ini memakai hati mereka ya, bukan nafsu mereka. Jadi kalau kita bermain, maka lihat juga lawan kita. Apabila lawan kita itu istilahnya ada cedera ya, sudah kewalahan macam itu, kita boleh istilahnya slowkan serangan-serangan kita. Itu kalau istilahnya tidak akan membuat sebuah penilaian itu fatal seperti itu, guys. So langsung saja, saya sudah penasaran, kita tonton videonya bersama. Let's go. Oke, okay. Oh ini ya yang cedera ini, guys. Allahu Akbar, ya Allah. Pemain bulu tangkis tuh pasti, guys, cederanya di sini. Bisa juga di sini, guys. Ya Allah, sakit banget, ya Allah. Allah, tuh langsung, guys, respect juga ya. Susah sekali ya permainan memperjuangkan. Poin lagi masuk semifinal. Oh, 88 poin. Dialami Jeremia Erik Yoci rambitan pada babak perempat final Indonesia Open 2022. Pasangan Pramudia Kusuma Wardana ini mengalami cedera parah pada lututnya di penghujung game ketiga. Pertandingan set ketiga berjalan alot layaknya set pertama dan set kedua. Oke. Kejar-mengejar angka terus terjadi. Pada saat kedudukan 20-18 untuk keunggulan Pramudia, terjadilah insiden yang tidak mengenakkan. Oh, sakit banget. Jere yang berada tepat di depan net hendak mencegat bola dari pasangan Malaysia. Namun tumpuan kaki Jere tidak sempurna. Bagian lutut Jere mengalami cedera yang cukup parah. Kita aja ya, kita aja yang kram gitu ya kan, selepas kita lari terus tiba-tiba kram, itu gak enak banget. Apalagi kayak gini, guys, tumpuannya gak sesuai dan membuat istilahnya lututnya itu cedera. Dan cederanya juga bukan kecil, maksudnya bukan ringan gitu. Sampai dia kayak gitu tuh sakit banget pasti. Dan ini disebutkan adalah cederanya yang sangat-sangat parah. Ya Allah, semoga diberi kesembuhan ya. Oh my God. Walaupun mengalami cedera parah, namun Yere tak mau menyerahkan game ini begitu saja kepada pemain Malaysia. Yere berusaha bertahan untuk menyelesaikan satu poin saja tersisa untuk dia meraih kemenangan. Para penonton di istora pun terus memberikan semangat untuk Yeremia. Di pihak lain, nyilu banget itu, ya Allah. Lihat lawannya kesakitan yang hanya memakai satu kaki. Kedua pemain Malaysia, Arun Chia Sohoyik, pun dengan respect yang tinggi namun tetap profesional, sengaja tidak menyerang Yeremia dan hanya menyerang sisi Pramudia Wardana. Akhirnya anak asuh Reksi Mainaki ini menang dengan skor 22-20. Jadi yang respectnya tadi adalah penyerang ataupun pemain daripada Malaysia ini hanya menyerang bagian belakangnya saja, guys. Karena tahu istilahnya yang depan ini nggak bisa bergerak dengan lihai seperti itu. Wow, dalam banget sih. Keren. Selesai pertandingan, kedua pemain Malaysia langsung menghampiri pemain Indonesia yang tergeletak kesakitan. Bahkan Aaron Chia langsung minta kepada panitia untuk langsung membawakan kursi roda. Ya Allah, keren banget sih.
Rexy Mainaki, pelatih Malaysia yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia pun langsung memeluk Jeremiah hingga menangis. Ya Allah. Jeremiah pun banyak mendapat dukungan dari pecinta badminton Indonesia atas aksi heroiknya yang tidak mau menyerah walau cedera parah. Bahkan di media sosial, kini Jeremiah mendapat julukan Ultraman. Guys, perjuangan, ya Allah, aku sampai menangis. Ya Allah, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, guys, sampai nangis, guys, bener, guys. Ya Allah, ketika penonton semuanya gak apa-apa, Yer. Allahu Akbar. Dan itulah perjuangan daripada pemain-pemain kita Indonesia, guys. Dan kita jangan pernah memandang sebelah mata kepada mereka, pemain bola, bulu tangkis, ya, dalam bidang apapun olahraga, yang mereka berjuang sekuat tenaga kita untuk membanggakan negara kita Indonesia. So, kita patut dan harus mendukung mereka, senantiasa istilahnya mendoakan mereka juga, ya. Karena kita, nama kita harum, Indonesia harum di mata dunia karena perjuangan mereka di setiap olahraga dan lain sebagainya. So, teman-teman sekalian, dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua untuk respect kepada semua orang, ya. Jadi apabila orang itu lebih ataupun lemah daripada kita, kita harus respect kepada mereka. Apabila istilahnya mereka kesakitan, maka kita tolong. Apabila mereka istilahnya kelaparan, kasih makan. Apabila mereka kedinginan, kita kasih penghangat. Ya, kita kasih selimut, kita kasih baju, seperti itu. Dan apabila kita menolong orang yang memerlukan ataupun yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolong kita. Apabila kita senantiasa membutuhkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikatnya kita di dunia ini senantiasa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita membutuhkan ataupun memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap apapun yang kita lakukan, karena kita boleh berbicara, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk berbicara dan juga istilahnya melakukan aktivitas kita. Maka daripada itu, jangan pernah lupa akan bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya kita boleh seperti ini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah tidak mengizinkan kita untuk berbicara, tidak mengizinkan kita untuk beraktivitas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan, ya, penyakit, ya, agar kita sakit. Allah akan mengirimkan segalanya, ya, agar kita tidak menjadi orang yang maksudnya terjerumus kepada jurang kesesatan. Apabila kita masih berada di jalan baik, maka bersyukurlah. Apabila kita berada di jalan yang salah, maka mintalah hidayah kepada Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita sudah lakukan, maka mintalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar supaya kita hidup bahagia di dunia dan juga akhirat. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Ini sebuah pelajaran yang sangat besar bagi kita agar kita senantiasa respect, ya, kepada orang-orang yang di bawah kita ataupun orang-orang yang memerlukan. Jangan pernah kita melihat ke atas akan hal dunia, tapi melihatlah ke bawah, karena banyak orang yang lebih memerlukan dan membutuhkan, atau bahkan mereka tidak boleh makan dalam sehari, dua hari, tiga hari. Maka daripada itu, senantiasa bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.